petugas ground handling jatuh dari pintu pesawat. Sebuah video memperlihatkan petugas terjatuh dari pintu pesawat Transnusa setelah mengecek penumpang yang boarding. Dari gambar yang beredar, petugas ini tidak melihat tangga saat keluar pintu. Di saat bersamaan, petugas sudah mendorong tangga menjauhi pintu. Dirut Transnusa Bayu Sutanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 13 Mei malam. Yang jatuh dari tangga pesawat bukan petugas Transnusa. Petugas ground handling biasanya berasal dari perusahaan khusus yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan penumpang, bukan dari maskapai penerbangan. Bayu mengungkapkan bagaimana petugas tersebut terjatuh. Saat itu, seluruh penumpang sudah masuk ke pesawat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.